Halo, selamat pagi teman-teman Anglers Indonesia. Ketemu lagi bersama saya, Kedewa Wan Wijaya, masih di channel mancing terkeren dan tergokil tentunya. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 6 Desember 2019 dan hari ini akan diadakan yang namanya Gertak Kabupaten Badung, guys. Nah, saya sedang berada nih di belakang Banjar tempat tinggal saya. Banjar itu adalah komunitas ya, komunitas lingkungan di Bali ya. Jadi ini Balai Banjar saya di depan bisa dilihat. Banjar saya namanya Banjar Plase Kuta ya, kita ada di desa adat Kuta dan saya itu dipercaya oleh teman-teman untuk membuat liputan, istilahnya saya nge-vlog selama acara Gertak ini berlangsung ya. Gertak itu adalah singkatan dari gerakan serentak yang dilakukan oleh Kabupaten Badung untuk membersihkan lingkungan kayak gitu. Jadi kita akan membersihkan sungai yang ada di belakang Banjar saya ini. Jadi bisa dilihat ada sungai sebelah kanan. Oh, itu sungainya. Dan teman-teman di belakang lagi pada baris semua tuh. Nah, semua lagi pada baris, itu mereka lagi ada briefing untuk kayak gimana nanti acaranya akan berlangsung. Ini masih pagi banget nih guys, ini jam 6:30 pagi. Dan mumpung ini masih briefing, saya mau ingetin buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, pastikan cek juga video-video yang lain, karena di channel ini ada banyak sekali video-video mancing dan video strike yang gokil tentunya. Jangan lupa as always like, comment, dan klik tombol subscribe di bawah. Hidupkan juga notification untuk menerima notifikasi video-video yang akan datang. Oke, kita akan langsung aja ke sana dan kita lihat kayak gimana proses dari gertak ini. Oke, yuk kita langsung yuk. Sebagai simbolis peresmian posko dan sekretariat KPS Batu Lumbang Plase. Di tempat ini sekaligus sebagai pos pantau tukar mati. Beri tepuk tangan yang meriah. Sekalipun sederhana, tapi penuh makna karena semuanya berawal dari sini. Ide-ide pemikiran berawal dari sini. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, yang sering buang sampah sembarangan, harus diinget nih, karena sampah plastik itu guys, paling susah terurai. Ini ada beberapa nih contohnya di sini, saya mau kasih lihat. Sini, saya mau kasih lihat nih. Oke, dari atas mungkin ya. Ada botol plastik dari minuman-minuman soda ya itu ya. Itu 450 tahun guys, 450 tahun terurainya. Terus kaleng-kaleng minuman juga, minuman soda, itu 200 tahun terurainya. Dan ini ada plastik-plastik dari makanan snack, makanan ringan ya, ini 100 tahun. Dan plastik kresek kayak gini 20 tahun terurainya. Ini puntung rokok nih guys, puntung rokok juga ada 10 tahun. Dan minuman kemasan kayak gini 5 tahun. Dan ini yang tidak terurai katanya, styrofoam. Ini yang paling bahaya karena ini tidak bisa terurai sama sekali katanya. Jadi buat teman-teman harus diingat nih, kalau misalnya mau buang sampah, dipikir dulu, usahakan untuk dibuang sampah pada tempatnya kayak gitu. Oke? Ayo, udah mulai nih, udah pada rame. Ayo. Guys, saya mau turun nih guys, pakai kano, ikut pakai kano kita guys. Terane, hah? Ini dah, gak jadi dah. Nah, ya sana. Wah, wuhi. Nah, saya ikut nih, naik kano sama teman-teman nih, bersihin lingkungan, ambil sampah. Sungainya ini dulu, sungai ini bersih banget guys. Dulu saya sering main di sini nih, sungai ini. Dulu tuh di sini orang nyuci baju, orang apa namanya, nyuci baju, terus orang mandi di sini banyak. Sekarang udah kotor banget. Ini seharusnya sungainya bersih dulu. Dulu bersih, airnya hijau. Sekarang airnya kayak gini nih.
Kenapa airnya seperti ini? Karena ada banyak pembuangan ke sungai, guys. Ada pembuangan limbah dapur dan ada pembuangan got juga. Dan ada banyak pembuangan-pembuangan lainnya. Dulu di sini sering mancing juga saya, guys. Saya sering mancing ikan mujair dulu di sini. Sekarang udah kotor, mungkin udah nggak ada mujairnya sekarang. Nah, ini dia sungainya, guys. Tuh sungainya tuh. Kelihatan? Oke. Okay. Ah, ada sampah, ada sampah. Ini sampah sengaja nih dibuang nih sampah ini. Sengaja dibuang ini sama orang nih pasti nih. Pasti lihat tuh sampahnya. Ya, kita sambut. Ambil sampah. Kita dapat sampah, guys. Sampah rumah tangga ini, taruh aja di situ. Nanti dibuang lah tempatnya. Ambil sampah. Wih, rame ini, guys. Nah, saya udah dapat sampah satu udah. Lumayan. Dan semua membersihkan sampah nih, semua ngambil sampah. Ada botol bir, guys. Ada botol nih, kita ambil botol loh. Yusuk. Dapat botol. Udah dari tadi soalnya nih banyak sekali, saya dua kali kok kanonya saya angkut, saya sampahnya taruh di kano dua kali saya mulai balik. Semangat ya, semangat, tetap semangat dan gokil tentunya. Lumayan cukup melelahkan untuk hari ini, mudah-mudahan ke depan bisa lebih semangat. Rencananya akan diadakan lagi, kita sebelum mungkin mendatangkan dari dinas terkait lagi, mungkin kita akan swadaya untuk membersihkan di lingkungan sungai di sini. Sangat sangat luar biasa, penuh semangat. Bungut penuh ubi. Cukup melelahkan, tapi sangat sangat excited bisa melakukan ini, bisa memberi review kepada generasi yang ke depan. Mudah-mudahan bisa berlanjut dan sukses ke depannya. Oke, luar biasa. Gertaknya berlangsung semarak seperti harapan kita ya. Masyarakat semoga tambah termotivasi untuk lebih semangat lagi menjaga kebersihan sungai. Bersama-sama kita yakin pasti terwujud apa yang menjadi impian bersama. Gokil. Ah, luar biasa. Banyak. Kecak sampah. Nah, biasa kotor-kotoran. Biasa. Sangat kan. Oke, sekian proses atau kegiatan kita melakukan gertak 6 Desember 2019. Dan kita udah berhasil tadi membersihkan lingkungan sekitar daerah Tukat Mati Banjar Plasekuto ini dan mengambil beberapa sampah plastik yang kita bisa angkut, sebisanya kita bersihkan lingkungan di sekitaran Banjar Plasekuto. Oke. Dan tentu kita akan ketemu lagi di video saya berikutnya.